pada tahun lepas kami melaksanakan program baju raya untuk golongan B4 Blue datang shopping tanpa pakai tweed dan mereka boleh menikmati perasaan shopping juga. Jadi yang paling penting adalah kita nak bantu mereka yang kurang berkemampuan. Pada masa yang sama, kami nak bantu mereka dengan satu cara yang bermaruah. Jadi mereka menikmati perasaan shopping tanpa pakai tweed. Tahun ini respon lebih baik daripada tahun lepas. Setakat ni kami hanya buka 3 hari sahaja tetapi sudah ada hampir 100 orang datang membeli belah tanpa pakai duit. Yang paling penting sekali, saya rasa kalau tak silap kami sudah memberi lebih banyak daripada 500 helai baju. Semua baju di sini sebenarnya disumbang oleh orang awam. Ada yang kawan-kawan dari Kuala Lumpur atau kawasan lain terus post ke Kluang untuk bantu masyarakat setempat di sini. Iaitu saya rasa amat bersyukur dan terima kasih kepada orang awam, kawan-kawan yang menyumbang kepada kami. Terima kasih. Dijalankan secara kedai biasalah, iaitu sebelum pelanggan masuk mesti scan My Sejahtera QR Code ni dengan ambil suhu. Dan kami di sini ada sumbangan dari orang awam seperti sanitizer dan benda lain-lain. Ini adalah suasana kedai kita lah, walaupun adalah kedai untuk 10 hari sebelum Hari Raya Aidilfitri, tapi kami cuba sedaya upaya untuk create lah satu environment yang mesra dengan pelanggan. So di sini adalah tudung, hijab dan ada lebih banyak lagi. Stok terlalu ramai, terlalu banyak, tak sempat untuk letak semua dalam atas rack. Dan kita asingkan baju-baju mengikut warna, kod warna. Jadi kita ada berbagai warna di sini lah dan saiz terpulang. So kami tidak menghadkan berapa helai bilangan baju setiap orang boleh ambil kerana kami tak ada saiz yang mencukupi bagi setiap pattern. So mana-mana yang sesuai, datanglah ambil. Yang sendiri berpuas hati, ambil balik.